Oke, baiklah, saya akan memperagakan sebuah alat grounding. Grounding adalah untuk mengukur kekuatan tanah dalam satu bangunan. Alat yang saya gunakan adalah pengukur kekuatan tanah adalah grounding. Grounding dan meteran dan pengukur ampol. Baiklah. Yang pertama-tama kita kerjakan adalah test grounding. Kita buka kabelnya, ada kabel hijau. Dan ini alat groundingnya, ya, kita buka. Ini adalah alat pengukur satu grounding. Oke. Kita ambil kabel lagi. Ini ada untuk ditancapkan ke tanah, alat pengukur ditancapkan tanah. Ada kabel kuning dan ada kabel merah. Dan ada kunci lagi, kunci T. Biasanya pergunakan untuk maling motor sama orang ini. Oke. Baiklah, kita akan coba lakukan sebuah pekerjaan untuk mengukur kekuatan tanah satu bangunan. Oke, let's go. Di dalam bekerja saya tak lupa merokok. Oke, kabel hijau kita taruh di suatu grounding. Ini namanya box grounding. Oke. Oke, kita pasang. Satu kabel sudah terpasang. Baiklah, untuk kabel hijau saya colokkan di tempat yang hijau. Sip. Dan kabel kuning di tempat yang kuning. Sip. Dan kabel merah di tempat yang merah. Oh yeah! Sekarang kita dari sebuah grounding. Dari sebuah grounding kita ukur jarak yang kuning 5 meter. Ini besi yang kita pergunakan dalam kabel yang kuning nantinya jarak 5 meter. Tancapkan ke tanah. Nyetak keras. Sekarang kita akan mengukur kabel yang hijau. Jarak 10 meter. Oke. Pertama-tama kita ngambil 20 ohm dulu. Ya, 20 ohm. 20 ohm kita kunci. Ya, setelah itu kita potong. Kita akan foto.
Ya. 20 ohm, 0,06. 0 titik ya. Sekarang kita akan ambil yang 200 ohm. Oke. Sekarang kita ambil 200 ohm. Oke, kita pencet tombolnya dulu. Sip. Kita ambil 200 ohm. Ya, 200 ohm. Ya, kita matikan lagi. Oke. Pekerjaan selesai. Oh yeah!